pada kesempatan ini masih menggunakan Honda Freed, kita menyusuri Desa Murang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Wilayah ini berada di dataran tinggi di kaki Gunung Wilis, sehingga memiliki udara segar dan pemandangan yang asri. Tentu beragam potensi baik alam maupun ekonomi, juga wisata ada di daerah ini. Tidak jauh dari kawasan hutan jati, maka kita nanti juga bisa berburu kuliner yang dibungkus daun jati. Dalam hal ini adalah pecel lontong bungkus daun jati. Nikmat sekali. Sebagian orang tentu tidak asing menyantap nasi menggunakan alas godong atau daun pohon jati. Selain menambah aroma dan cita rasa, makanan-makanan dengan bungkus godong jati bisa membangkitkan nostalgia. Alas atau bungkus godong jati dipilih karena dapat memperkuat aroma dan cita rasa yang khas. Karena wanginya bisa lebih harum, lebih segar, dan rasanya jauh lebih enak. Nasi, tape ketan, dan aneka lauk bisa dibungkus dengan godong jati. Makanan tradisional pun banyak yang dibungkus dengan godong jati, seperti nasi pecel atau lontong pecel, juga nasi jamblang disajikan dengan bungkus godong jati. Dibanding dengan menggunakan plastik,
tas minyak atau styrofoam untuk membungkus makanan. Daun jati lebih ramah lingkungan. Manfaat daun jati sebagai pembungkus makanan antara lain, nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang lebih tebal dan lebih lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya menggugah selera. Aroma tape ketan akan lebih kuat jika menggunakan daun jati sebagai pembungkusnya. Dibandingkan menggunakan pembungkus dari plastik atau styrofoam, dikhawatirkan ada bahan kimia berbahaya yang ikut tercampur pada makanan dan terkonsumsi. Sedangkan bila menggunakan daun jati, bisa terhindar dari bahan kimia berbahaya, sehingga membuat makanan lebih aman untuk dikonsumsi.
Data empiris menunjukkan bahwa daun jati telah teruji memiliki kandungan senyawa potensial yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Sehingga dapat mengawetkan bahan makanan yang dikemasnya. Beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam daun jati antara lain senyawa quinon, flavonoid, asam fenolik, alkaloid, tanin, saponin, dan glikosid. Senyawa quinon merupakan fraksi terbesar yang ditemukan pada ekstrak daun jati. Telah teruji memiliki kemampuan sebagai antimikroba. Baik itu bakteri, fungi, ataupun virus. Adapun tanin merupakan bagian dari polifenol yang juga dapat berfungsi sebagai antioksidan. Demikian juga halnya dengan keberadaan flavonoid di dalam daun jati, terutama daun jati yang masih muda, yang mengandung flavonoid sampai 15,07 UG per G, lebih tinggi daripada daun jati tua. Itu kandungan flavonoidnya 9,2 UGG, mampu memberikan sifat anti jamur, antivirus, dan antibakteri. Thank you.
Di beberapa daerah, distribusi daging kurban sudah dianjurkan menggunakan daun jati. Karena bila menggunakan kemasan kantong plastik yang berwarna hitam ataupun putih, bahkan disinyalir menggunakan kantong plastik daur ulang yang umumnya di pemilihan kemasan ini pada pertimbangan praktisnya saja, mudah dan murah dibandingkan dengan pengemasan alami seperti daun pisang atau daun jati. Di beberapa daerah telah beralih pembungkusan hewan kurban, misalkan itu menggunakan daun jati. Di lokasi pedesaan, tentu daun jati masih tergolong kemasan yang murah dan mudah didapat, serta dapat digunakan untuk membungkus makanan, membungkus daging, tempe, nasi pecel, kue-kue, bahkan makanan berkuah. Ini kita sudah mendekati pasar murah, di mana kita akan berburu nasi pecel atau lontong pecel dengan bungkus daun jati. Tentu kesan tradisional dan aroma yang khas. Lontong pecel bungkus daun jati dengan lauk tradisional, ada pilihan payek, tempe goreng atau menduan, juga bakwan jagung bungkus daun jati. Masih menggunakan kancing dari lidi, kecapnya juga kecap tradisional produk asli Madiun, bungkus daun jati untuk membangkitkan selera bernostalgia juga dari sisi bahan kimiawi, bisa dibilang tidak ada. Kuah sambal pecelnya, tambah lauknya, bisa bakwan, kecapnya. Kita juga melihat penjual jenang tradisional ketan hitam dicampur santan, serba murah. Juga sayur mayur, cabai, bawang merah, bawang putih sesuai lapak yang digelar,
jajanan-jajanan tradisional 1000 rupiah per biji. Bungkus daun jati. Juga ada toko-toko